Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini, kita perlu bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kasihnya adalah kekuatan bagi kita dan dialah tempat perlindungan kita. Hanya dialah satu-satunya perlindungan bagi kehidupan kita di saat ini. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai tak akan
layak terima puji-pujian kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima sembah kami. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya perlindungan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu memuji, membesarkan nama-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Amin. Kita memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Allah kita berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan Allah kita.
seperti Engkau. Kami mau menyiapkan hati kami, kami mau menyiapkan jiwa kami, kami mau menyiapkan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman pada pagi hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari Kau memberkati. Kau yang bersabda, urapilah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyambut firman Allah. Amin. Silakan duduk saudara. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada waktu saya masih anak ya, kan ibu saya menjadi gembala, saya sering kali mendengar jemaat menyanyikan lagu, Nantikah tanganku kosong menghadap pada Tuhan. Teriang terus, nantikah tanganku kosong menghadap Tuhan. Sebagai anak, saya menjadi takut. Dalam hati saya pikir, aduh, saya ini belum punya apa-apa. Tidak punya buah, tidak berbuah. Bagaimana perasaan itu ada? Mari saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Allah dengan judul Berbuah-Buah. Kita akan pertama membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini adalah ucapan Yesus, saudara, kepada murid-muridnya. Aku yang memilih kamu, bukan kamu. Untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Dan bukan sekedar buah, di sini dikatakan buahmu itu tetap. Karena ada pohon yang pernah berbuah lalu berhenti. Ya, tahun depan berbuah lagi. Tapi yang Tuhan minta dari kita, menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya. Kenapa saudara? Karena di dalam Injil Matius, pasal yang ketiga, ayat 8 dan ke-10 berkata demikian. Jadi, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kapak telah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini khotbah Yohanes Pembaptis pertama-tama. Ya, waktu Yesus baru lahir, dibaptis. Yohanes Pembaptis langsung berkata, hati-hati, kapak sudah tersedia di bawah pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah, ditebang dan dibuang ke dalam api. Api apa? Api neraka. Jadi saudara, sebagai umat Allah, yang Tuhan harapkan dari kita masing-masing adalah menghasilkan buah dari kehidupan kita. Kita lanjutkan. Matius 21 ayat 18 dan ayat 19.
pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Hebat ya, Yesus lapar mau petik buah ara dari pohon ara, tapi gak ada, cuman daun-daun saja. Heran saudara, biasanya kalau buah pohon ara di bawah daun pasti ada buahnya. Tapi ini aneh sekali, banyak daun, tidak ada buah. Yesus marah, langsung dikutuk, langsung kering. Saudara, hidup kita ya, harus menghasilkan buah. Ini yang Tuhan inginkan dari masing-masing kita. Puji Tuhan. Ya. Jangan kita berkata, wah gak mungkin lah, gak bisa. Aku belum belajar apa-apa, aku belum terlalu lama mengenal Tuhan. No. Mari kita baca sekarang di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, di hadapan Tuhan. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Perhatikan kalimat pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya kasih huruf besar, benar. Berarti ada pengetahuan yang tidak benar tentang Allah. Banyak sekarang pelajaran-pelajaran. Mari kita agak berhati-hati. Ada pengajaran yang tidak benar ya tentang Allah. Kita berhati-hati di dalam mendengarkan khotbah. Begitu banyak, begitu mudah sekarang bisa dengar. Ya. Ada yang mengatakan tidak perlu inilah. Kamu harus melayani Tuhan. Ya, harus bisa berkhotbah. Oh banyak macam saudara. Dan banyak yang menyangka melayani Tuhan berarti ya berkhotbah, berdiri di mimbar, memberi diri full time. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ada beberapa ibu di Jakarta. Pagi-pagi setelah sarapan langsung dia siap keluar melayani. Dari rumah ke rumah berkunjung. Suami dan anak-anak ditinggal di rumah dengan pembantu. Itu hal itu tidak bisa dibenarkan. Itu bukan melayani Tuhan. Ya, tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga. Ya banyak yang berlomba-lomba ingin melayani, ada yang mau melayani di mimbar. Melayani Tuhan bukan sekedar di mimbar saja. Di rumah kita bisa melayani Tuhan. Satu ayat yang saya suka sekali saudara. Yaitu Matius 5 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Ini khotbah Yesus sendiri. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saya tambah di sini, bukan khotbahmu, tapi perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Memuliakan Bapa-Mu di sorga karena melihat apa? Perbuatanmu itu loh. Bukan khotbahmu, bukan pelayananmu. Bagaimana perbuatan kita sehari-hari di rumah? Saya selalu katakan, saya harus bisa berkhotbah, saudara, di depan pembantu di dapur.
Dan itu yang saya usahakan. Kalau saya lagi masak di dapur, di depan pembantu, banyak-banyak orang di sekitar, harus menjadi teladan, menjadi khotbah, menjadi kesaksian hidup tiap hari di dapur, di depan pembantu, ya, menjadi berkat supaya hidupmu di sini, supaya dilihatnya perbuatanmu yang baik, bukan omonganmu, khotbahmu, aduh, no, pelayananmu, bukan perbuatanmu yang baik. Satu kesaksian yang hidup, saudara. Berapa puluh tahun yang lalu, ada seorang pemuda. Dia hidupnya tinggal di dekat tetangganya. Tetangganya itu orang Kristen. Rajin berbakti di gereja. Sebab kebetulan ini gereja, ini tetangganya, ini pemuda itu. Dan dia melihat setiap hari kehidupan dari tetangganya ini. Kok baik sekali ya tetangganya ini. Dia tertarik, dia datang ke tetangga. Dan dia berkata, "Bapak, Ibu, boleh tanya lah, Bapak kok begitu baik ya? Saya boleh melihat tiap hari Bapak begitu baik sekali." Lalu keluarga itu berkata, "Iya, bukan kami, tapi karena kami mengenal Yesus. Kami berbakti di gereja situ." "Oh ya, Bu." Langsung dia tertarik, "Boleh enggak saya ikut ke gereja?" "Oh, boleh saja." Dia datang ya hari Minggunya. Dan begitu terus dia datang setia berbakti. Setelah satu tahun berbakti, maka dia pergi ke sekolah Alkitab di Benji, saudara. Dan selesai lulus di sekolah Alkitab Benji, pas kebetulan dia praktek di saya di Batu sini, di bawah pengembalaan saya. Dan begitulah dia bertumbuh, akhirnya saya serahkan pelayanan kepadanya di sebuah tempat di Batu sini. Dan dia melayani Tuhan. Ya, ada jemaat, dia menikah, saya nikahkan dia. Dan akhirnya bertumbuh ya, sampai dia meninggal dunia. Dua-dua sudah meninggal dunia, itu pengerja saya. Ya, banyak pengerja saya yang sudah meninggal. Segala puji bagi Tuhan, saya masih ada. Saya masih hidup. Ya, ada beberapa yang sudah meninggal. Anugerah Tuhan, saya boleh ada sebagaimana saya ada. Puji nama Tuhan. Kesaksian yang hidup, saudara. Jadi bukan hanya omongan orang, benar-benar saya boleh saksikan itu. Waktu pemuda itu bertobat, dia datang ke rumah saya dan dia berkata, "Tante, saya melihat sendiri, saya tertarik dengan kehidupan dari tetangga saya itu yang adalah seorang Kristen." Tanpa bersaksi, hanya melihat kehidupannya sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pelataran Allah atau kata lain adalah hadirat Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi gak masalah usia. Pokoknya tertanam di dalam rumah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, saya bersyukur ya saudara yang ikut doa pagi ya setiap Senin, Rabu, Jumat, mereka saudara masuk menikmati hadirat Tuhan. Ini penting. Kita bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Dan di situ kita menghasilkan buah. Sekarang mari kita baca Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Ini orang yang mencintai firman Allah. Jadi kita harus rajin belajar firman Allah, mencintai firman Allah. Saudara baca di dalam ayat 2, Mazmur 1 ayat yang kedua. Mencintai firman Allah, merendungkan firman Allah, baik siang maupun malam, maka ialah seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Air itu lambangan firman Allah. Air yang hidup. Makanya saudara, tidak sia-sia saudara setiap hari Kamis mengikuti Elohim Family Fellowship. Itu penting. Sebab di situ saudara belajar firman. Firman Allah itu penting, saudara. Ada orang meduh getol baca surat kabar. Enggak salah, saya juga suka baca, boleh. Tapi mari kita jadikan firman Allah ini nomor satu di dalam hidup kita. Pagi, subuh, doa, belajar baca firman Allah. Saya perlu melakukannya. Saya bukan sekedar berkhotbah mengajak jemaat, saya sendiri begitu. Bangun tidur, berdoa, baca firman. Itu penting. Belajar firman. Itu kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, pasti menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daunnya tidak pernah layu. Hijau terus, wah hebat. Itu pohon yang tertanam di tepi aliran air. Saudara, saya mau katakan bahwa pendoa syafaat itu penting sekali. Dari dulu selalu ada pendoa-pendoa. Ketika saya masih anak, ibu saya jadi gembala, saya masih ingat ada seorang ibu yang benar-benar menjadi pendoa syafaat. Dia seorang janda. Saya masih ingat, saya bisa sebut namanya. Tapi gak perlu. Ya, tante-tante. Dia mempunyai pembantu yang juga janda. Seorang Jawa. Nah, pembantunya ini ikut-ikutan. Karena nyonyanya pendoa, dia ikut menjadi pendoa. Ketika nyonyanya meninggal, saya masih ingat betul. Ini pembantunya masih tetap setia menjadi pendoa syafaat di sini, di gereja saya. Sini. Itu sudah saya yang menggembalakan. Ada lagi ibu, tiga bersaudara, kakak, adik. Yang sulung meninggal, yang kedua meninggal, yang bungsu ini. Karena dia adalah seorang pendoa, pendoa syafaat, mendoakan selalu gereja, mendoakan gembala sidang. Ya, sampai sekarang dia masih hidup. Sayang dia sudah pindah ke Surabaya, masih ada. Saya sering masih berhubungan. Seorang ibu, sudah tua. Tapi merupakan seorang pendoa syafaat. Anak-anaknya diberkati, cucunya diberkati. Karena dia seorang pendoa. Kalau saya sebut namanya pasti di antara saudara yang mengenal. Saya kerap masih berkunjung ke rumahnya, Surabaya. Pendoa syafaat itu penting sekali. Mendoakan apa? Pekerjaan Tuhan. Mendoakan gembala sidang. Ya. Ada lagi saudara, saya masih ingat. Saya masih kecil, ibu saya menjadi gembala. Seorang ibu namanya Bok Gina. Dia melayani di rumah ibu saya. Dia juga suka berdoa. Dia buta huruf, tapi suka berdoa. Penuh dengan Roh Kudus. Berbahasa lidah. Saya masih ingat. Nah, ketika ibu saya meninggal, saya meneruskan pelayanan di sini. Ibu ini masih ada. Dia masih ada di. Tapi dia tinggal sama anaknya. Anaknya baru menikah, anak laki satu. Ya, dan Mbok Gina ini pada satu ketika, gak tahu bagaimana, ketusuk bambu, lalu bengkak, biru semua. Tangannya bengkak, kena racun saudara, sampai sudah biru semua. Saya masih ingat, saya datang ke di rumah, berdoa buat dia, sudah ke dokter? Belum. Nah, dia sebut saya. Dia bilang, nak, dia sebut saya, nak, saya loh sudah mau mati. Tapi gak boleh masuk surga sama Yesus. Katanya kamu gak boleh dulu ke sini, tunggu dulu. Di dunia, doakan. Ya disebut nama, doakan nih gembalamu. Jadi saya gak jadi. Nak,
Langsung saya suruh ke dokter dan puji Tuhan dia sembuh. Sekarang pun dia sudah meninggal. Banyak orang datang kepadanya. Saya masih ingat ada dari Malang datang, ya, pemuda-pemuda yang mau kuliah, yang mau berangkat minta doa restu dari Mbok Gina. Ibu yang sederhana, buta huruf, tapi pendoa. Pendoa syafaat itu penting, saudara. Ya. Lalu sekarang, lagi sebuah kisah nyata. Saya bacakan bagi saudara. Ada seorang gadis berumur 12 tahun. Tiba-tiba ibunya meninggal. Terpaksa dia tidak pergi sekolah lagi karena dia masih punya adik-adik, kurang lebih 3 adik laki dan perempuan. Jadi dia mengurus rumah tangga. Pagi-pagi bangun, masak, ya. Langsung siapkan sarapan. Adik-adiknya sekolah, dia langsung cuci piring, cuci pakaian. Maklum di Amerika ini ya, enggak ada pembantu. Bikin bersih lantai, bersihkan rumah. Tiap hari pekerjaannya hanya itu saja. Rutin. Ya. Ya, dia lakukan dengan sukacita karena dia kasihan sama adik-adiknya. Bapaknya kebetulan orang yang miskin sekali. Ya, tidak punya apa-apa. Jadi ini anak yang melayani adik-adiknya, mengurusin. Sampai 3 tahun lamanya dia urusin adik-adiknya. Akhirnya dia jatuh sakit. Tubuhnya jadi kurus sekali dan jadi menjadi sakit, rasa-rasanya sudah mau meninggal. Datang guru sekolah minggu, ya, menjenguk dia, mendoakan dia. Dan dia berkata kepada guru sekolah minggunya, "Tante, saya takut. Mau mati takut karena saya belum bikin apa-apa. Saya belum melayani Tuhan, saya belum berbuat apa-apa buat Tuhan." Guru sekolah minggunya berkata, "Nak, coba tunjukkan tanganmu. Ya, kalau kamu menghadap masuk surga, menghadap Tuhan, kamu hanya tunjukkan saja tanganmu kepada Tuhan. Ini Tuhan tanganku. Tanganmu ini sudah berbuat banyak buat adik-adikmu. Kamu sudah melayani anak-anak adik-adikmu, kamu sudah mengurus adik-adikmu sampai tanganmu jadi begini. Ya, karena cuci pakaian. Ya. Dan sebagainya. Tunjukkan saja tanganmu. Pasti engkau akan diterima oleh Yesus. Itu sudah kamu menunjukkan buah-buah yang baik." Saudara, saya sudah banyak bicara tentang berbuah. Sekarang satu ayat, dan ini adalah ayat yang sangat terkenal, yang saya ngeri sekali membaca ayat ini, saudara. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Matius 7, 21-23. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat?'" Istilah lain KKR, ya. "Demi namamu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Ini pendeta-pendeta yang hebat, yang berdiri di mimbar, KKR di mana-mana. Waktu menghadap Tuhan, diusir. "Nyah, pergi." Ya, mereka sampai berdalih, "Kami sudah bernubuat." Ya, melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit. No. Nah, berarti ini buah, bukan khotbahmu. Buah-buah dalam kehidupanmu, itu yang penting. Itu yang Tuhan mau lihat. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata demikian,
Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah-buah yang dihasilkan oleh roh. Tahukah saudara, tiga buah yang pertama, kasih, sukacita, damai, sejahtera, itu adalah bagi kita sendiri. Kita tiap hari boleh menikmati kasih, ada sukacita, ada damai, sejahtera di dalam hati kita. Kemudian, ya, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan itu kita tunjukkan kepada orang lain. Jadi kita menikmati kasih, sukacita, dan damai sejahtera tiap hari. Kepada orang lain kita tunjukkan kesabaran, kebaikan, dan kemurahan. Tiga yang terakhir adalah untuk Allah, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Harus bisa menguasai diri. Setia kepada Tuhan. Ya, ini buah-buah yang boleh kita nikmati tiap hari, saudara. Jadi, yang Tuhan butuhkan sekarang bukan pengkhotbah-pengkhotbah. Tetapi pendoa-pendoa. Yang hidupnya penuh dengan buah-buah. Berbuah-buah itu penting, saudara. Ya, penting sekali. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Tundukkan diri, saudara. Jadikan doamu, Tuhan, saya mau menghasilkan buah-buah. Mulai hari ini, saya tidak ingin untuk melayani di mimbar dan lain sebagainya. Saya mau menjadi berkat, mau berbuah. Saya mau menjadi seorang pendoa. Siapa dalam rumah Tuhan kan berbunga di halaman Allah, kita berdiri bersama-sama. Angkat roti di tangan kananmu. Kita akan berdoa. Saudara, jamahan Tuhan, saudara rindukan. Saya pun membutuhkan jamahan Tuhan. Saudara membutuhkan. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang lemah tubuhnya pasti dikuatkan. Ada kuasa di dalam tubuh
dan darah Yesus. Bukan sekedar roti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus, di tangan kanan kami ada sepotong roti. Bukan sekedar roti, melainkan sepotong dari dagingmu sendiri yang dirobek-robek karena kami, kasihmu bagi kami. Dan firmanmu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Terima kasih untuk tubuhmu ini Tuhan. Kami akan makan di dalam namamu Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, kami mengangkat cawan di tangan kanan kami. Di hadapan-Mu ya Tuhan, bukan sekedar anggur, melainkan darah-Mu sendiri yang tertumpah bagi kami untuk kesembuhan kami, kekuatan kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh dan darah-Mu sudah kami nikmati. Kami percaya segala sakit penyakit lenyap. Segala kelemahan tubuh lenyap dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Amin. Hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba
di puncak bukit kesucianmu dan memandang wajahmu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naunganmu dan lengannya yang abadi menopang engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.